Assalamualaikum teman-teman, aku mau bikin roti Japanese milik pandan. Disimak ya. أهلا وسهلا حبايبنا اللي في السعودية، تابعونا على حسابنا في اليوتيوب على قناتي، ولكم الشكر والتقدير. تحياتي إيمي. Untuk semua bahan-bahannya ya teman-teman, dicatat. Dan aku nggak sendiri nih, ditemani teman aku Laila. Teman-teman, aku sedang menemani Emi Sardini nih bikin Japanese milk pandan. Ayo kita mulai. Ini aku udah siapkan mixer dan ini tepung terigunya kita buat dulu lubang buat nanti masukin itu permipan sama gula pasirnya diaduk dulu sama tepung terigunya ya. Ayo kita masukin. Ini masukin nih, ini Lela. Oh, terus masukin apa lagi tuh? Nah, ini dulu campur dulu sama terigunya nih. Jangan dulu dinyalain ini mixernya. Diam dulu. Campurin dulu, ratain dulu nih sama tepung terigunya. Nah, nanti kita masukkan susu nih, susu cair sedikit-sedikit. Yang penting kalis nanti sama tepung terigunya. Nah, gini ini sekarang kita mulai sedikit-sedikit masukin susunya ya. Terus di mixer ya sampai kalis itu nanti sampai habis susunya. Kecepatannya sedang aja. Itu susunya mereknya apa aja boleh? Apa harus khusus? Apa gimana? Boleh, susu apa aja, UHT yang penting dingin. Karena ini kan kita konsepnya roti ini nggak pakai telur, pakainya susu, jadinya ya lembut sih sekalipun nggak pakai telur. Iya, nggak apa-apa, susu merek apa aja juga boleh. Terus di mixer aja begini sampai semuanya susu masuk di tepung ya. Terus kira-kira berapa lama itu mixernya sampai kalis kayak gitu? Ya, sekitar 20 menit, 25 menit tergantung kecepatan mixernya aja. Kalau ini aku pakai yang kecepatan sedang kan jadinya kira-kira agak lambat gitu ya. Iya, jangan terlalu kecepatan tinggi karena nanti ngapung. Ngapung? Iya tuh. Ngapung kayak aku aja mau pulang cepet iya. Ngapung. Oh, kamu mau pulang. Kapan kalau pulang tuh? Sekarang kan pemberangkatan belum normal. Iya, tahu, lagi cari-cari informasi nih. Kira-kira siapa yang tahu, tolong dong kasih kabar ya ke Ami Sardini ya, ada kabar kepulangan ya. Iya, ini teman aku tuh di sini udah 2 tahun finish kontrak, cuma karena sekarang pandemi ini mau pulang, jadi kendalanya di pemberangkatan pesawat luar negeri kan belum normal. Ya udah, buat kuliah dulu nanti pulang. Nah, ini udah semua masuk susunya, kita masukin ini margarin 30 gram nih margarin. Kita masukkan sedikit-sedikit juga biar kalis nanti di blendernya, di mixer maksudnya. Mixer lagi. Begini nih, margarinnya juga boleh merek apa aja. Ini aku beli yang di Bekala itu namanya Almarai. Kalau ada blue band juga boleh kan? Boleh, iya, 30 gram. Ya, digini di mixer terus sampai semuanya kalis juga. Udah, kamu nanti kalau pulang mau kesini lagi enggak? Ya, insyaallah gimana lihat ntar aja situasi dan kondisi di rumah di Indonesia kayak gimana. Ya, kalau ada usaha di Indo lebih mapan ya, enggak usah kesini ya. Siapa sih yang mau merantau terus sih? Orang juga mau semua kumpul di Indo, cuma ya karena keadaan ya. Karena kebutuhan juga yang mendesak. Ya udah, sekarang lanjut lagi. Ini udah dimasukin semuanya margarinnya, di mixer juga terus sampai kalis. Nanti itu teksturnya itu kalau udah lembut kali ya. Iya, sampai lembut banget, harus benar-benar. Nah, ini tutorial yang pentingnya tuh di sini, yang di mixernya itu harus bener-bener kalis gitu. Makanya kalau pakai yang tangan tuh mungkin setengah jam, bisa sampai 1 jam ini. Makanya pegel. Tapi
kalau misalkan nggak punya mixer juga pakai tangan juga boleh. Boleh, iya. Cuma kalau nggak pegel aja, karena ini mungkin waktunya lama karena harus sampai kalis bener-bener nih. Nah seperti begini itu belum nih, ini tuh belum karena masih nggak kalis nih. Kita mixer lagi nanti, terus di mixer. Harus sampai itu kelihatannya tuh nggak pecah kalau dipegang tuh. Gitu. Nah sekarang kita masukkan pewarna pandan, karena aku hanya punya pandan aja di rumah, sedikit pewarna pandan biar lebih cantik di kuahnya. Sendok teh aja apa kali ya? Iya, setetes dua tetes aja, sekira-kira warnanya cantik gitu. Jangan terlalu ngejreng juga, lembut gitu nanti warnanya itu, kayak enggak terlalu mixer lagi. Iya, mixer lagi sampai kalis nih. Terus warnanya menyatu. Ya iya, harus sampai kalis. Ini nanti kamu di Indo rencana kalau udah pulang itu di Indo bikin apa, kayak usaha atau iya, apa? Iya, insya Allah ntar mau lihat dulu keuangannya juga. Iya. Ya, ya pokoknya banyak yang harus diprediksi. Aduh, ya udah apapun itu rencananya, mudah-mudahan sukses di Indonesia ataupun di sini juga ya. Iya, amin. Ya pokoknya kepada teman-teman kalau ada informasi tentang kepulangan tolong ya dikasih tahu ya ke Anissa Bini. Ya, oke. Okay, ditunggu ya informasinya. Oke. Okay. Nah, ini udah kalis nih, gini kita lihat pakai tangan dirasa-rasa nih kalis enggaknya. Nih, seperti ini udah kalis, enggak nempel ke tangan. Udah lembut banget tuh ya. Iya, sekalipun tanpa telur tapi ini lembut karena tadi kan kita dikasih pakai susu. Nah udah gini kita diamkan 1 jam nih, tutup sama serbet bersih, kita diamkan 1 jam. Nah ini udah yang 1 jam permukaannya gini, kita kalisin dulu sebentar di auleni. Nah baru kita nanti untuk pembuatan pembentukannya itu terserah mau gede apa kecil ya, kita bulat-bulatin adonannya nih. Kita siapkan loyang yang udah aku olesin pakai margarin nih. Nah kita bagi-bagi dulu, kalau yang mau bentuknya rata banget ditimbang boleh, satu roti itu mungkin 20 gram atau 10 gram, tergantung selera sih. Ini aku nggak pakai timbangan karena ya coba-coba sih, mungkin jadi kira-kira aja ya, kira-kira bentuknya rata gitu. Nah ini tutupin sisanya biar nggak kering ya. Sekitar 20 gram aja. Nah, kita buletin terus taruh di loyang dan diamkan selama 20 menit nih. Setelah dibuletin ini diamin dulu, istirahatin langsung gitu ya. Enggak, istirahatin dulu sekitar 20 menit. Prosesnya lama juga ya. Iya, karena ini kan pakai susu dingin juga, terus enggak pakai telur. Jadinya ya, makanya jadi kalau misalkan pakai telur gimana tuh? Boleh juga ya. Ya boleh mungkin ya. Tanyain sama yang punya resep Jepang ya, itu. Jepang. Iya, karena ini roti dari Jepang. Roti Jepang. Aku lihat-lihat ini yang lagi ngehits nih di Instagram tuh, apa-apa ngomongin roti ini. Jadinya aku pengen nyoba. Penasaran. Emang tapi benar hasilnya tuh mantap, lembut, enak. Gitu ya. Kita buletin semua sampai adonannya beres semua ya. Setelah semuanya kita diamkan 20 menit, tutup. Ini setelah 20 menit nih mengembang dikit kan. Nah, baru kita isi dengan isiannya, boleh pakai coklat, selai apa aja boleh, keju apa aja boleh. Boleh ya. Cuma kini aku di rumah ada persediaannya yang ini aja, selai lotus nih, kacang enak. Aku suka ini, suka buat sarapan nih. Begini kita pipihkan. Terus kita isi sama selainya sedikit aja karena biar enggak tumpah. Udah kita isiin semuanya sampai adonannya habis. Ya udah teman-teman, ditonton videonya sampai selesai ya biar enggak ada tutorial yang kelewat. Dan aku mengucapkan terima kasih banyak buat yang sudah mensupport ke channel ini, udah mensubscribe, mengkomen sama like-nya, juga nge-share-nya ya. Di support terus biar berkembang channel ini. Maklumlah channel pemula ya.
kasih semangatnya. Kamu udah support belum? Oh iya dong, selalu support, selalu like, selalu komen. Iya dong, harus dong, kita kerjasama dong. Iya, makasih ya. Setelah semuanya diisiin selai, kita panaskan dulu oven. Ovennya, oven listrik apa oven manual apa oven gimana tuh? Ya boleh, open apa aja, yang penting jangan terlalu panas, opennya sekitar 150 derajat karena kita nanti panggangnya sekitar setengah jam. Nah sebelum dipanggang tuh kita taburin sama tepung terigu nih, tepung biar apa tuh? Ya biar nggak terlalu gosong, nanti nggak cepat gosong gitu. Ini tepung terigu biar kering ya. Jadi kita taburin dulu sama tepung terigu nih atasnya. Kalau gula halus gimana, bisa ya enggak? Jangan, nanti kan hangus. Kalau gula kan cepat hangus kalau kena panas. Ini tepung aja biar nanti permukaan si rotinya itu nggak terlalu agak kering gitu ya kelihatannya ya. Nah kita panasin dulu oven. Baru kita masukin. Tapi mungkin kalau oven manual harus dari awal ya nyalain panasin kompornya ya. Iya, dipanasin pokoknya mah. Sambil nunggu itu diisi. Iya, udah 40 menit nih kita lihat nih. Lihat menu-menu hasilnya. Bagus banget tuh. Enak juga. Mengembang. Iya. Iya dong, harus mengembang-ngembang. Sukses pokoknya ini nih. Aku ini cocok waktu mau sarapan pergi ke salon tuh makan ini tuh, satu juga cukup nih, enak banget sama kopi ya. Iya cocok. Wow. Itu sama kopi lembut nih di dalamnya tuh.